Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan New Mazra'ah. Kali ini kita akan memanfaatkan yaitu daun pisang. Ini di pekarangan dan banyak sekali daun pisang, dan kita manfaatkan daun pisang tersebut untuk pakan ternak. Dan saat ini ternak yang akan kita kasih pakan daun pisang yaitu kambing ya. Ini tampak hijau-hijau ya daun pisang. Apakah doyan daun pisang itu kambing ya? Apa kambingnya mau dikasih daun pisang? Nanti kita lihat. Ini kita coba, kita ambil beberapa batang. Nanti kita kasihkan pada kambing-kambing, apakah dia mau, apakah dia doyan ya. Kita lihat aja. Ya, ini adalah kambing-kambing kami ya. Tidak seberapa banyak. Oh, dia langsung ya. Meskipun ada hijauan lain di tempat makan, tempat pakannya, dia melihat daun pisang langsung ya. Pertanda bahwa kambing memang doyan atau mau dengan daun pisang. Kita kasihkan langsung beserta batang-batangnya. Ini juga tampak sudah mau itu ya, sudah langsung mau dimakan. Belum saya kasihkan, ini masih penuh dengan hijauan dedaunan lain ya, rambanan lain. Tapi dia sepertinya kalau ada daun pisang tetap pilih daun pisang. Apakah berbahaya daun pisang bagi ternak? Jawabnya adalah tidak ya. Berdasarkan pembelajaran di beberapa media, browsing-browsing di internet, itu daun pisang tidak berbahaya bagi hewan ternak. Bahkan di salah satu situs ya, di Starfarm.co.id, diterangkan bahwa daun pisang sangat bagus untuk kambing. Di dalamnya terkandung 10,97% protein kasar dan 4,2% lemak kasar serta 28,90% serat kasar. Jadi komposisi ini sangat bagus ya bagi hewan ternak. Cukup ideal gitu. Pohon pisang sendiri memang sangat bermanfaat ya. Jadi hampir di seluruh tempat ya, karena dia mudah ditanam, itu banyak sekali pohon-pohon pisang. Ini di belakang rumah ini mulai sedikit ini pohon pisangnya ya. Biasanya daunnya itu rimbun, ini pada gundul karena selalu dipotong untuk dikasihkan ke ternak. Ini beberapa hijauan lain, ini seperti ada pohon indigo vera, ada juga pohon singkong ya, dan beberapa pohon buah, yaitu ada pohon nangka, kemudian ada juga pohon mauni. Kita manfaatkan untuk membantu itu ya, pakan ternak. Dalam pohon pisang sendiri semuanya, hampir semuanya bisa dimanfaatkan ya, mulai dari
daunnya, kemudian batangnya, pisangnya sendiri atau bunga pisang atau itu ya. Ontong pisang itu juga enak di sayur. Juga konon katanya juga kambing juga mau, tapi belum pernah coba. Ini kita lihat, oh begitu rakusnya ya dia makan daun pisang. Jadi intinya adalah daun pisang disukai oleh kambing dan tidak berbahaya bagi kambing. Oke pemirsa, demikian sedikit video pada saat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.